Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi yang pertama dilansir langsung nih dari akun Instagram Ayu Ting Ting yang hari ini happy banget main dan juga jalan-jalan bersama sang buah hati tercinta Bilqis Humairah Razak. Di sini Ayu Ting Ting menuliskan status terbarunya dengan bertuliskan, "Akhir pekan kita mari makan siang," tulis Ayu Ting Ting di akun Instagram pribadinya. Di mana di sini terlihat Ayu sedang menikmati makan siangnya bersama dengan sang buah hati tercinta Bilqis Humairah Razak. Tak hanya itu, terlihat di sini ada Nanda dan juga Syifa, adik tercinta dari Ayu Ting Ting. Kebersamaan yang selalu terjalin Ayu dan juga keluarga dari Heavy Gallery. Nikmatilah setidaknya satu matahari terbenam per hari karena esok adalah hari yang tidak pernah tiba. Dan di sini terlihat makanan yang dimakan oleh Ayu Ting Ting terlihat sangat lezat dan juga nikmat, membuat siapapun yang melihat tergiur ingin ikut makan bersama. Unggahan tersebut pun dikomentari oleh salah satu sahabat dari story Ratu, "Ah gemes sekali, gemes. Selamat menikmati Bunda dan Ikis di hari weekend ini." Dan terlihat di sini setelah makan Ayu dan juga Bilqis main bersama dan juga belanja bersama nih. Terlihat di sini Bilqis Humairah Razak merengek meminta mainan baru kepada bundanya, dan bundanya tak biasa nih kalau menolak permintaan dari sang buah hati tercinta. Ayu Ting Ting adalah sosok seorang ibu yang sangat baik dan pastinya sangat sayang dengan buah hatinya yaitu Bilqis Humairah Razak. Apapun yang diminta pastinya akan diberikan hanya untuk menyenangkan sang buah hati. Dan di sini juga Bilqis memang salah satu anak yang cerdas di kelasnya dan sering mendapatkan juara kelas. Sehat selalu untuk Ayu dan suatu keberhasilan yang sangat luar biasa untuk seorang Ayu Ting Ting bisa membesarkan dan memberikan pendidikan yang sangat layak untuk sang buah hati tercinta. Informasi selanjutnya di sini ada proyek terbaru Ayu dan juga Karan Delano. Ayu dan juga Karan Delano bersama Abrakadabra melakukan satu proyek yang sangat luar biasa. Shooting dan juga foto shoot yang dilakukan oleh Ayu Ting Ting terlihat sangat natural dan juga luar biasa cantik nih. Bagi yang penasaran hasilnya seperti apa, di sini ada sedikit bocoran nih ya mengenai penampilan Ayu Ting Ting di Abrakadabra bersama dengan Karan Delano. Semoga sukses semua acara dan juga sukses semua proyek terbaru Ayu Ting Ting tahun ini. Semoga semua pekerjaannya berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Amin ya rabbal alamin. Berita selanjutnya juga di sini Mimin akan menginformasikan mengenai kegiatan Ayu Ting Ting malam hari ini yang akan hadir di acara BTS Bercanda Tapi Santai bersama dengan Andre Taulani, Wendy Cagur, Surya Insomnia dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Informasi ini dilansir langsung dari BTS Trans 7. Samson, Wendy Cagur, si badan kekar berambut badai ternyata nggak disukai banyak orang. Andre Taulani dan Surya Insomnia berusaha mencari kebenarannya. Bagi sahabat semua yang penasaran nih, seperti apa kelanjutan kisah yang pastinya membuat kita tertawa dengan penampilan Ayu Ting Ting yang sangat kocak luar biasa. Pastikan sahabat semua menonton channel ini yang pastinya Mimin akan selalu memberikan informasi-informasi terbaru nih, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua jangan lupa malam ini pukul 21.30 waktu Indonesia Barat ada Ayu Ting Ting.
di acara BTS Bercanda Tapi Santai menemani aktivitas weekend sahabat semua. Dan di sini juga Mimin menginformasikan mengenai story dari Ivan Gunawan dan juga bos Andre Taulani yang hari ini masih berada di Amerika dan merayakan ulang tahunnya di Amerika bersama dengan sahabat-sahabat The Prediksi. Selamat ulang tahun untuk Komandan Andre. Semoga panjang umur, murah rezeki dan sehat selalu. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan. Semoga tayangan Mimin menghibur. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun usiamu bahagia lalu. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings.